Gua di gula, yang main bola, gua di gula, yang main game, gua di gula, yang berkugo, gua di gula, main judi online, mereka tidak belajar ilmu tauhid, tidak belajar ilmu fikih, tidak belajar ilmu Allah. Kenapa? Karena mereka tidak dipilih oleh Allah. Ugali Nabi, barang siapa yang dikehendak kebaikan oleh Allah, diberi paham dalam agama. Menyakitannya ke getih lampondo oleh Allah, yang menunjukkan tanda-tanda Allah berkehendak supaya kita jadi orang baik. Amin. Kita menjadi orang baik. Oleh karena demikian, jangan ada rencana merok juga minggu ini anak udah kayak gitu mau. Jangan, karena kita sudah berada di lingkungan yang bermain. Jangan lagi pindah ke tempat yang kumuh. Nah, misalnya dalam rumah komplek Harun ini bersih, nyaman, jamuhana, tepuhana, kira-kira lagi ya. Olehnya hari tadi udah ada komplek Arun, kayak minah jadi kufu. Maka cukup mulai mulai itu berarti anak sehat karena tinggi. Artinya gini, kita sudah berada dalam kubur syurga di tempat menuntut ilmu, tidak bedah lalu keluar terdebit telah keidir tak jatuh mau gede uluah, roh gede uluah main game. main judi online, main ruko. Jadi berarti kita pindah dari tempat yang nyaman, yang damai ke tempat yang kumuh, yang bau, yang kek, yang gatal dan sebagainya. Ini berarti kita bodoh. Jadi juga khairul mawahib al-aqli wa syarrul masaib al-jahl. Sebaik-baik pemberian Allah ilmu, sejahat-jahat musibah seseorang al-jahl, bodoh. Urang yang hana mumpung, yang hana jeung ilmu macam ilmenya, itu musibah yang paling buruk daripada musibah-musibah lain. Pemberian Allah yang paling baik adalah ilmu. Dari harta banyak ilmu, dari harta lebih mulia ilmu. Ilmu dijaga kita, kalau harta kita jaga. Kita jaga iya. Ilmu menjaga kita. Jadi menyukai yang apa? Kunci lagi. Dia kunci lagi, jom mari kunci.